بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengerusi majlis dan juga Tuan Imam, pengerusi yang dikuasa masjid, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita bersama lagi dalam majlis ilmu selepas daripada kita dapat menunaikan fardu min faraidillah. Kita juga dapat berpeluang untuk meneruskan pengajian kita di dalam satu bab daripada undang-undang jinayah ataupun undang-undang syariah Islam yang disebut dengan nama Al-Hududus Syariah, had ataupun hudud sempadan yang telah dibuat oleh syarak, yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, untuk hamba-hambanya hidup dengan aman dan damai di atas dunia ini. Apabila keputusan ini ditolak atau diketepikan, sama ada dipaksa oleh orang ataupun kita yang memaksa kita sendiri untuk tidak menerimanya, ataupun keraguan yang ditimbulkan terlalu banyak sehingga masyarakat Islam sendiri pun bila dengar undang-undang syariah Islam, orang Islam pun takut. Jadi kecelaruan yang ditimbulkan ini ataupun disebut dalam bahasa syaraknya syubhat, keraguan yang ditimbulkan sama ada ditimbulkan oleh orang kafir ataupun anak-anak didik mereka, dia panggil farruh, anak-anak didikan orang-orang barat, yang menyebabkan kita rasa tidak selesa bila sebut tentang undang-undang syariah, khususnya dalam bab jinayah yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga setengah-setengah tempat bila nak bincang tajuk hudud ini, ahli jawatankuasa masjid terpaksa bersidang, luluh ke tidak tajuk ni. Kita kata kenapa? Dia kata banyak kaitan lah sana sini sana sini. Kata apa kaitan? Quran awak baca? Baca. Ayat ini dibaca daripada dulu lagi sampai hari ini pun dibaca. Allah SWT sebut dalam suratul Ahzab yang selalu kita baca, tuan-tuan tanda suratul Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu-satu hukuman, kita nak pilih cari yang kita nak dan yang tak nak. Yang kita nak kita ambil, yang tak nak kita tinggalkan.
Bukan sekadar tinggalkan, cari lagi jalan supaya tidak dilaksanakan. Maka Allah sebut di sini wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa derhaka kepada Allah Taala dengan meninggalkan arahan dan melanggar larangan Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, orang itu masuk dalam kesesatan yang nyata. Suratul Ahzab ini ayat yang menyebut kita kepada kita tentang kewajipan seorang hamba itu melaksanakan undang-undang yang telah diputuskan ataupun telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk kepada nas-nas syarak tentang undang-undang ini, ada dua isu yang patut kita buka pintu perbincangan ini. Yang pertama, disebut bahawa Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal, yang meliputi ilmunya dengan segala perkara. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ilmu Allah Ta'ala ini tak dapat kita kuasai kecuali apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Tak boleh. Dia panggil al-ihatah. Ihatah ni orang panggil menyeluruh, meliputi segala maklumat ada dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita sebut di sini Allah SWT ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, dia mempunyai maklumat yang berkaitan dengan jiwa manusia, dengan masyarakat manusia. Allah yang mengetahui benda-benda yang tersembunyi dalam hati dan segala perkara yang halus dalamnya. Allah SWT yang mengetahui apakah penyakit yang melanda masyarakat kalau dibiarkan hidup begini. Maka Allah telah mensyariatkan satu perundangan sebagai hakim yang adil, sebagai Al-Khaliq, pencipta yang maha kaya, sebagai Tuhan yang mensyariatkan. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah yang menciptakan dan dia mempunyai kepakaran tentang penciptaannya. Maka undang-undang hudud ini datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kita kenal dengan sifat-sifat dia yang maha tinggi, dengan nama-namanya yang maha indah, bahawa Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui, yang pakar dalam segala perkara. Tapi isu ni macam mana kita nak masukkan dalam hati kita supaya kepercayaan ini terpasak dalam hati setelah lama digilap, lama diselubungi dengan pemikiran-pemikiran lain ataupun dijerubukan pemikiran orang Islam itu di atas landasan kita sendiri pemula tak percaya dengan undang-undang syariat yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu isu yang pertama, yang menurunkan undang-undang ini Allah. Isu yang kedua, al-qadiyatu tsaniyah, Allah SWT mensyariatkan kepada hamba-hambanya al-uqubat. Uqubat ini undang-undang, peraturan penyeksaan ataupun hukuman yang ditetapkan. Tuhan sendiri yang menetapkan perkara ini di atas melalui Al-Qurannya dan juga melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi yang kita akan baca nanti insya-Allah. Dan Allah Ta'ala fardukan ke atas umat ini untuk melaksanakan undang-undang yang tersebut apabila telah cukup syarat dan sebagainya. Jadi asalnya syariat Islam ini membawa rahmah, kebaikan. Bukanlah asas turun ayat Quran ini laksanakan hudud, laksanakan hukuman, uqubat kepada pengikutnya, tidak. Allah SWT, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, cuba tengok dalam Quran, di awal Quran dia panggil an-nida'ul awal fil Quran. Nida'ul awal artinya seruan yang pertama dalam Quran. Allah SWT sebut ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT di awal-awal seruannya,
selepas daripada dia sebut tentang keindahan Al-Quran itu, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang-orang yang dulu daripada kamu. Maka difahami bahawa dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama An-Nida'ul Awal, seruan yang pertama Allah Ta'ala panggil kita, iaitulah supaya mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu asasnya. Agama ini asas mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian disyariatkan perundangan solat, disyariatkan perundangan yang lain-lain. Cuma bila mari manusia ini degil, tak dengar, derhaka, tak ikut peraturan, barulah diturunkan undang-undang jenayah untuk nak menyekat manusia ini daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam bahasa fiqh dia panggil al-uqubah, itu dia panggil zawajir wa jawabir. Apa makna zawajir? Nak sekat supaya orang tak buat benda tak baik, satu. Yang kedua, jawabir, nak menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Jadi kita tengok apa dia jawabir, apa itu zawajir. Maka Allah SWT, yang isu yang kedua yang kita sebut tadi, Allah SWT telah fardukan ke atas umat ini untuk menjaga masyarakat ini daripada porak-peranda, daripada huru-hara, dan daripada hidup terumbang-ambing yang kuatnya makan yang lemah, yang lemahnya menjadi mangsa kepada golongan-golongan yang kuat. Maka timbullah syariat perundangan yang maha adil yang diturunkan oleh Al-Khabirul Alim yang bijaksana ini. Tapi malangnya, bila mari zaman kita ini, dia kata tak boleh undang-undang ini kerana bertembung dengan hukukul insan, dengan hak-hak kemanusiaan. Kita pun duduk main hak manusia, human right lah, apa semua right ada belakang atas dunia ni. Yang tak ada rightnya siapa? Allah right tak ada. Yang lain tak apa. Sebab itulah Allah SWT boleh dipermain-mainkan. Orang boleh kata, tak ada undang-undang Tuhan ni. Kita kata kepada siapa? Kata kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Tuhan yang menurunkan. Bila Tuhan suruh kita salat, bila Tuhan suruh kita laksanakan undang-undang dia, kalau kita i'tirad, kita menentang, bermakna kita telah menentang Allah. Ini isu yang patut dipahami oleh masyarakat. Cuma masalah teknikal-teknikal itu duduk di bawah kategori masalah ijtihadi. Masalah ijtihadi terbuka kepada para alim ulama, boleh berbincang dan boleh berijtihad nak menetapkan dalam beberapa perkara yang ada. Tapi bila mari hukukul insan, dia kata tak boleh, undang-undang syariat ini, undang-undang Islam ini keras, ganas. Tuan-tuan tengoklah dalam berita, bongkar balik berita-berita yang lepas, apa yang dia orang tak buat dalam tahanan Guantanamo. Guantanamo apa tak kata? Kau tak tengok Guantanamo waktu kes apa ni, perang Teluk Iraq, apa yang dia tak buat dalam penjara Abu Ghraib? Dahsyat, tak ada peri kemanusiaan. Jadi bagi mereka, kadang-kadang nyawa orang Islam, nyawa orang yang tidak setuju dengan dia, lebih murah daripada nyawa hayawan. Anak duduk di satu tempat dekat raya haji tahun lepas, dia kata, ustaz, hari ini ada taklimat daripada pembekar-pembekar kambing daripada New Zealand. Pembekar daripada New Zealand mari nak tengok macam mana kita sembelih kambing di atas nama apa ni, kambing right, hak kambing ni. Cara nak sembelih ni kena tengok ni. Kalau tidak rahmat sembelih kambing ni, dia tidak akan hantar kambing untuk kita sembelih pada hari raya haji. Saya kata, masya Allah, kambing mu mari tengok, orang Islam disembelih di Rohingya mu tak pergi tengok, orang umat Islam kita disembelih di Syria, siapa pergi tengok? Inilah dia panggil kecelaruan manusia bila tidak duduk di bawah paksi, berpaksikan kepada undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan celaru. Kita rasa kita ya betul, kita rasa kita hebat, tetapi yang sebenarnya kita tidak ada kehebatan. Sebab apa? Kita tidak tahu yang mana sebenarnya betul, yang mana yang tidak betul dalam undang-undang ini. Maka Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan satu perundangan yang sangat tegas, satu perundangan yang boleh memberi pencegahan kepada manusia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan.
Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hudud, apa dia makna had, sempadan tu apa? Jadi kita kena tengok. Bila sebut tentang sempadan, artinya, tak tahu nak kata, had ni makna sempadan. Kita kata setakat ni yang boleh pergi. Langgar had ni, maknanya langgar peraturan. Bila langgar peraturan, ada tak ada undang-undang? Ada. Macam undang-undang jalan raya kita gini tak? Siapa dia langgar api merah, kena saman. Siapa dia lari lebih laju daripada had apa ni yang ditetapkan, kena. Itu dia panggil hudud. Hudud ni maknanya sempadan yang tak boleh pergi. Itu dia panggil hudud. Hudud dalam Al-Quran Karim disebut dalam beberapa ayat yang kita akan baca nanti. Had juga dengan makna al-man'u, makna larangan. Had juga dengan makna satu perkara yang Allah tak tetapkan. Uqubah muqaddarah, dia panggil uqubah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mencuri, potong tangan. Zina, sebat atau merejam. Itu dia panggil had muqaddar. Ada dalam syariat Islam ini, Allah SWT yang menetapkan sendiri beberapa undang-undang, tidak diwakilkan kepada malaikat dan tidak diwakilkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sebahagian daripadanya undang-undang had. Kenapa Tuhan sebut sendiri? Nas dalam Quran qat'i yusbut wa qat'i yudilalah, yang tak boleh nak dipertikaikan. Satu lagi kes yang Tuhan tak serah kepada makhluk dia untuk bahagi, iaitulah dalam undang-undang harta pusaka. Yastaftunak, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastaftunaka. Tuhan sebut dalam Quran, orang mari tanyamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu yuftikum, bagi tahu pada mereka Allah yang beri jawapan. Jadi jawapan itu mari daripada Allah, bukan dihadkan oleh manusia. Maka Tuhan yang bagi, contohnya li zakari mislu hazil unsayain, bagi anak laki-laki dua bahagian, anak perempuan. Mari juga orang pertikaikan undang-undang ini. Dia kata Tuhan pun tak ada juga. Allahu akbar, hebatnya awak ni. Tuhan pun tak ada juga, sebab kami dua beradik berkasih sayang dan anak satu ayah satu ibu. Kasih sayang dengan adik-beradik, tapi bila ayah mati ada perbezaan. Abang ambil yang laki-laki ambil dua, yang perempuan dapat satu. Ini pun tak ada juga. Sedap cakap. Jadi kalau tengok dengan otak kita, memang undang-undang hudud nampak keras. Sebab melibatkan kematian. Melibatkan apa ni? Denda. Apa ni yang dikenakan ke atas fizikal, kena sebat, kena apa. Tapi kenapa kita tidak balik tengok di belakang undang-undang tersebut, siapa yang buat benda ni dan apa perkara yang menyebabkan seorang itu kena kepada undang-undang hudud? Maka bila kita sebut tentang had itu, iaitu al-man'u, maknanya larangan, dan juga sempadan, itu makna hudud, ataupun disebut dengan nama satu undang-undang yang telah ditetapkan peraturannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sudut syaraknya, kalau definisi dari sudut syarak, kalau sebut had ataupun hudud, dia sebut dengan nama uqubatun badaniyatun, satu uqubah yang terkena ke atas tubuh dia, istifa'u haqqullah ta'ala, kerana nak melaksanakan hak Allah ta'ala. Ataupun disebut dengan nama al-uqubatul muqaddaratu syar'an, satu undang-undang yang telah ditetapkan oleh syarak. Sama ada dia yang terlibat dengan hak Allah, kita tengok apa dia yang disebut dengan nama hak Allah, ataupun hak seorang hamba. Jadi dalam undang-undang ini ada beberapa perkara yang disebut di bawah undang-undang hudud. Yang kedua disebut dengan nama undang-undang qisas. Yang ketiga undang-undang ta'zir. Jadi ada tiga kategori di bawah undang-undang jenayah syariah ini. Satu hudud, satu lagi qisas, satu lagi ta'zir. Ini tiga ni berbeza, tapi dia masih duduk di bawah kategori undang-undang jenayah. Karena itulah bila sebut undang-undang hudud, kita jadi sempit. Tapi nama ni lah yang popular sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab kita, baca dalam kitab fiqah, ulama fiqah ni bagi undang-undang ini kepada empat bahagian. Yang pertama dia panggil rubu' al-ibadat, bab ibadat. Yang kedua rubu' al-munakahat. Ada setengah kitab dia mula nikah dulu, kemudian baru muamalat. Ada kata muamalat dulu baru nikah. Itu panjang pula cerita. Yang buat nikah dulu dengan muamalat, sebab nikah ni ada dua. Dia termasuk dalam bab ibadat dan termasuk juga dalam bab keuangan. Karena nak kahwin tak ada mahar, tak boleh. Maka dia susun situ.
ada kata muamalat dulu. Karena muamalat ini kehidupan manusia berkait dengan muamalat. Kemudian disebut yang keempat, rubu' al-jinayat. Bahagian pembahagian yang keempat dalam kitab fiqah ialah pembahagian jinayah. Sebab di bawah undang-undang jinayah ini ada hudud, ada qisas dan ada ta'zir. Nah, itu asalnya macam tu. Tapi entah macam mana tiba-tiba meletup mari hudud. Kita pun bila sebut je hudud ni jadi mimpi ngeri selalu tak. Hudud, potong tangan. Anda duk tengok permainan hudud ni bukan barulah, lama dah. Bermula daripada tahun yang meletup balik ni tahun 90. Lepas pada 90 dulu. Bila negeri Kelantan menggubalkan satu undang-undang jenayah syariah. Hari ni kalau dengar orang duk kritik hudud, dia duk kritik undang-undang tu, enactment tu. Enactment tu boleh dipindah bila-bila saja. Yang kita duk perjuang hari ni asas kepada undang-undang itu yang tidak boleh dipertikaikan, iaitulah hudud yang syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi duduk main hak tu lah, tak cukup lagi. Kenapa orang Islam kena, orang bukan Islam tak kena? Ha, ini dipanggil syubhat. Mungkin tajuk lain kita kena buat, syubhat beberapa keraguan yang ditimbulkan dalam undang-undang hudud. Itu satu tajuk yang menarik untuk diperbahaskan. Maka bila sebut tentang hudud ini, disebut dengan nama hudud, satu undang-undang yang tak boleh dilaksanakan kecuali oleh pemerintah. Kalau sama-sama kita ni, ahli qaryah kampung kita ni, kita pakar. Dia kata ramai orang duduk nakal sini, orang curi, orang ini, kita tangkap, kita potong tangan terus. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tidak ada undang-undang. Sebab kalau macam tu semua orang pakar, oh jadi polis laku apa kita? Kita tangkap orang, kita potong. Ya. Dia kena ada kerajaan, pemerintah, dia panggil waliul amri yang melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi kalau wali amri tak laksanakan, maka rakyat yang duduk dalam ketakutan dan tidak aman ini berhak untuk menuntut supaya undang-undang ini dilaksanakan dalam negara mereka. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran beberapa ayat, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang derhaka kepada Allah Taala dan rasulnya, wa yata'adda hududah, dan mereka melampaui had. Had di sini bukan makna had setakat curi itu saja, tapi semua perkara hudud yang batasan yang Allah Taala sebut. Larang dalam bab syirik, larang dalam bab kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Maka semua itu dia panggil had ataupun hudud yang disebut dalam Al-Quran. Siapa dia langgar undang-undang ini, yudkhilhu naran khalidan fiha, bagi Allah Taala masuk mereka dalam neraka yang kekal, walahu azabun muhin, bagi mereka azab yang hina. Dan Allah Taala bila banyak sekali dia sebut, ada 2-3 ayat, wa tilka hududullah, itulah sempadan Allah Taala. Biasanya dia sebut dalam perkara-perkara yang undang-undang, kemudian mari ekor ayat ni. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa dia langgar undang-undang Allah Taala, maka dia telah zalim. Cuma kalau kita perhati, yang menyebut tentang hudud secara spesifik macam dalam ayat, banyak duduk di bab perceraian, bab kekeluargaan. Bila kita perhati, rupanya tinggi darjat kezaliman yang dibuat oleh sebahagian suami kepada isteri cukup dahsyat. Kerana tu anda ada tengok, kita bila kita pergi dengar orang kahwin kan, lepas pada akad nikah, biasanya di Malaysia ni imam suruh taklik. Betul tak? Taklik ni kenapa taklik? Sebab suami ni menzalimi isteri dia, yang isteri tak ada jalan nak melepaskan diri daripada kezaliman pak cik ni kecuali dengan cara dia panggil pergi dakwa di mahkamah. Minta talak, minta perceraian, dia panggil talak khul'i. Khul' maknanya talak secara dia, isteri yang minta. Tunggu suami cerai, tak cerai dah. Sampai peringkat dulu sebelum ada khul'i ni, dia main-main. 3 tahun bercara di mahkamah. Bila sampai hakim jatuh hukuman awak kena cerai, dia cerai. Sudah cerai, belum keluar mahkamah, dia rujuk balik. Sengih kau je, 3 tahun pula nak habiskan ni. Ini satu kezaliman had. Maka banyak ayat-ayat yang menyebut tentang had ini. Contohnya ayat yang saya baca yang awal tadi, duduk dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq, perceraian dalam masalah. Wa qala jalla sya'nuhu, lagi surah Al-Baqarah, tilka hududullah fala taqrabuha. Ini sempadan Allah Ta'ala buat, jangan kamu hampir. Ada benda yang sebut, jangan hampir. Ada ayat kata fala ta'taduha, jangan kamu langkah, jangan kamu melampau. Jadi kalau kita tadabur ayat-ayat tentang hudud ini, menarik para jemaah, kerana ada undang-undang yang tersirat di sebalik pensyariatan yang tersebut yang tidak nampak dengan mata kasar kita.
menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada syariat ini mari daripada Allah, duduk di atas prinsip al-adalah, prinsip keadilan dan kesamaan dalam undang-undang ini. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, haddun yu'malu fil ardi khairun li ahli al-ardi min an yumtaru thalasina sabahan. Suatu had, undang-undang yang kita laksanakan ini dilakukan di atas muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi itu daripada dia menerima hujan rahmat. Thalasina sabah, 30 pagi hujan rahmat turun yang membawa rahmat dengan apa ni, kebaikan yang turun. Satu had itu lebih baik daripada itu lagi. Jadi kalau kita nak tengok, Allah banyaklah Tuhan sebut kepada kita tentang ayat-ayat ini. Jadi kita sebut isu yang pertama dalam bab had ini, apa dia sebut? Undang-undang hudud. Bila sebut undang-undang hudud, maka dia ada hak-haknya sendiri. Ada beberapa perkara yang disebut yang ittifak ulama tentang undang-undang yang dikenakan undang-undang had. Yang pertama dia panggil undang-undang zina. Orang zina Tuhan sebut dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Itu dalam ayat yang tidak di, yang masih wujud. Adapun undang-undang yang menyebut tentang zina muhsan, orang yang setelah pernah berkahwin dia berzina, maka itu duduk di bawah hadis yang sahabat-sahabat sebut tentang mereka pernah baca ayat Quran dulu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Orang tua laki-laki dan perempuan bila dia berzina, farjumuhumal batta, maka kamu rejamlah mereka. Cuma ayat ini dimansuhkan tilawah, bacaannya dimansuhkan, sebab kata ulama tafsir, Allah SWT nak jaga umat ini daripada diaibkan oleh orang tuanya sendiri. Jadi kalau kita duduk solat baca Allahu Akbar, imam baca asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, orang tua laki-laki dan perempuan kalau berzina, nampak ewek sangat orang tua kita ni, banyak sangat duduk berzina. Jadi Allah SWT tutupkan keaifan ini, maka dimansuh tilawah. Bacaannya tidak ada dalam Quran, tapi hukumnya masih kekal. Kerana itulah had yang dilaksanakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum rejam yang dilakukan kepada Ma'is contohnya, Al-Ghamidiyah yang datang mengaku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah kita kata, kecuali kita ni masuk mazhab anti hadis. Barulah tak boleh pakai hak ni. Buat-buat anti hadis bangun semula, kebetulan isu hudud ni hangat, dia pun muncul balik selepas beberapa tahun bersembunyi di mana tempat, wallahu alam, tiba-tiba naik balik. Dia pun juangnya sama. Dia kata, macam mana nak jatuh hukuman? Tak ada dalam Quran. Allah, hebatnya dia dah. Sebab kalau kata tak ada dalam hadis, dia tak pakai hadis dah. Jadi kita pun kadang-kadang terperangkap juga. Betul juga, tak ada dalam Quran. Sudah. Kena kita. Jadi dia panggil had yang disebut dalam Quran, zina, jelas, wadah. Yang kedua, qazaf. Apa dia qazaf? Tuduh orang berzina tanpa bukti. Tuduh orang berzina tanpa saksi yang cukup. Jadi nak tuduh orang zina kena ada 4 orang saksi. Habis kalau tak ada orang macam mana? Takkan nak biar begitu? Lah, kita tidak biarkan begitu. Tapi jangan tuduh berzina. Kita tuduh orang ni ada unsur-unsur yang tersendiri. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita di mahkamah ni, dia kata undang-undang yang ada di mahkamah syariah kita ni, undang-undang zina tidak ada, maka dia sebut undang-undang khalwat sajalah. Kata tak boleh sebut macam tu. Sebab penzina sendiri ikrar dia berzina. Penzina sendiri dia ikrar. Jadi yang berlaku dalam kes di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang Nabi rejam itu, semuanya ikrar. Dia mengaku dia berzina. Jadi bila manusia ni hidup, dia tahu ada di hadapannya kematian, ada Allah Taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatik mereka dapat kesedaran ni pergi berzina. Ma'is radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan tahirni. Aku buat satu benda had, bersihkan aku. Nak kata apa? Mari perempuan yang bawa anak yang mengandung tu. Dia kata, ya Rasulullah, dia telah terlibat dengan zina. Tahirni, bersihkan saya. Cerita tu panjang. Jadi yang mari mengaku ni semuanya orang-orang yang telah mengiktiraf diri ni sendiri. Kalaulah tidak ada apa ni, saksi 4 orang pun, orang yang ada domirnya dalam hatinya, dia mengakui benda ni, maka dia jadi had. Jadi kalau tak mengaku, kita tak nak buat sebab kita tidak ada saksi.
Baik, dalam masalah qazaf, orang laki-laki, suami ataupun siapa saja tuduh orang lain berzina tanpa bukti, maka dia kena qazaf. Berapa rotan? Sama nunal jaldah, dia kena sebat 80 kali sebat. Kecuali suami tengok isteri dia berzina, maka suami dikeluar daripada akta qazaf, sebab dia yang menanggung kerugian yang besar kalau membiarkan isteri berzina. Apa yang dia kena tanggung? Bila isteri dia berzina, kalau mengandung, anak dia bank kepada siapa? Bank kepada suami. Suami tahu itu bukan anak dia. Dia akan menderita sepanjang hidup. Ni aku bukan anak orang lain ni, tapi dia letak nama brand aku pula. Boleh terima tak boleh terima kita? Tak boleh terima. Tengok budak tu rasa nak sepak dah. Nak sepak budak ni. Ni bukan hak aku ni, produk lahir ni. Ha, masuk dalam rumah kita. Jadi bercampur dia punya nasab, bercampur keturunan, maka ketika itu Allah SWT beri hak kepada suami dengan turunnya ayat Quran, allazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada, maka suami berhak pergi tuduh isteri dia berzina dan dia kena sumpah li'an. Sumpah, bersumpah laknat bahawa dia ni benar. Kali yang kelima, Allah Taala murka ke atas aku kalaulah tuduhan aku ini dusta. Suami kena apa ni? Kena tuduh. Jadi lepas dia daripada undang-undang qazaf. Kerana itulah hak dia. Kalau suami tak boleh tuduh, berat. Jadi ada orang tanya pula soalan. Dia kata kalau isteri tengok suami berzina macam mana? Boleh tak dia pergi tuduh qazaf? Jadi dia kena bawa bukti. Berbeza di antara isteri dengan suami. Kerana suami, kalau suami berzina, isteri dia tidak mengandung anak tu. Orang lain pula, suami kawan tu pula yang kena tuduh dia. Baik. Itu yang ketiga hadus sariqah. Had mencuri. Allah Taala sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu. Jadi dalam Quran dia beza di antara ayat yang menyebut tentang siapa? Zina, dia sebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Tapi dalam bab sariqah, as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Biasanya pencuri ni laki-laki lebih agresif, lebih ganas. Tapi tidak bermakna orang perempuan tak mencuri, ada juga. Maka disebut juga was-sariqatu. Faqtan, potong tangan. Tiba-tiba kita mai kata, potong tangan ni zalim ni. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kata siapa zalim? Nak kata siapa zalim? Allah sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqtan. Jadi kerana itulah jangan terperangkaplah dengan permainan orang, dan jangan terperangkap kita dengan komen-komen yang tidak beradab ini, kerana dia menyentuh isu hak Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, dia panggil al-hirabah. Al-hirabah ni iaitulah merompokkan. Orang merompok bukan potong tangan, tak pada dengan tangan saja, sebab bila dia merompok, dia menakutkan orang. Yang mencuri ni senyap-senyap. Hak ni rompok bawa dengan alat senjata, mari sekat orang, ambil. Itu lain. Dia panggil hadul hirabah. Jadi orang hirabah ni Tuhan sebut dalam Quran, apa dia? Potong tangan dan kaki sekali. Sebab tangan mencuri, kaki itu berjalan pergi sekat orang, pergi menakut-nakutkan orang. Jadi kerana itulah orang kata, ustaz, kalau mencuri potong tangan, kalau merompok, kata merompok tak pada potong. Bukan sekat tangan, kalau tak pada dengan kaki, kan kepala lagi boleh potong. Kerana jinayah dia besar. Kemudian haddu syurb, hak minum arak. Ini telah disebut, arak tu jelas haramnya. Wal baghyu, baghyu ni hak apa ni, melampaui batas, macam bunuh orang dan sebagainya. War riddah, wal iyazubillah, hak murtad. Jadi ini dipanggil tujuh perkara yang disebut dengan nama, yang disebut nas dalam Quran dan hadis Nabi SAW, duduk di bawah kategori jaraimul hudud yang ada. Jadi ada lagi yang tak masuk, ia panggil undang-undang qisas. Sebab apa qisas ni tak masuk di bawah ni hudud? Sebab qisas itu dijadikan hak manusia. Itu di antara perbezaan di antara hak Allah Taala yang lebih, ia panggil jawanib, melebihkan hak Allah dengan melebihkan hak manusia. Sebab bila sebut tentang undang-undang qisas, maka Allah Taala beri peluang, walakum fil qisasi hayatun. Maka undang-undang qisas disebut dengan nama hak manusia. Hak siapa? Hak kepada waliyudam. Manakala orang ni dibunuh, dia ada anak, ada keluarga dia, ada anak dia, anak dia ada lima orang.
Empat orang kata, kita mesti balas bunuh. Itu makna qisas. Qisas artinya balas bunuh. Balas balas. Orang bunuh, bunuh. Orang hilangkan nyawa, hilangkan nyawa. Orang hilangkan tangan, hilangkan tangan. Orang mari cokeh mata, pung ambil keluar. Ha, kita tangkap dia, cokeh mata dia keluar baik. Kita ha, sedap pelik lah, dia kata ada doktor kan nak buatnya. Kita hari ni kan sibuk kan. Bila timbul undang-undang hudud, ada sebahagian ada persatuan perubatan mana, tak tahulah. Mari mana, tak tahu. Dia kata dia tak akan sokong. Doktor tak akan terlibat dengan potong tangan. Saya bagi tahu dengan dia, kalau bak nak potong lah, nak kerak tangan, tak payah doktor-doktor lah, pokok kita pun boleh. Kau tak sanggup nak kerak? Apa takutnya? Ini nak sambung balik lah, tu kena doktor lah. Kita bagi potong boleh, bagi nak sambung balik, kerti ke tak? Tak pandai dah kita tak? Ha, cuma-cuma boleh ke tidak? Orang yang telah dihadkan, tangan telah dihudud, boleh tak sambung balik? Itu dibahaskan panjang dalam Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Contohnya tengok, dia kata istiqsal, apa ni, sambung balik tangan yang telah dihududkan, boleh ke tidak? Jadi bukan tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini nak memperkenalkan di antara undang-undang Allah yang disebut dengan mahdud dan hak manusia. Jadi hak manusia duduk di apa ni, qisas. Jadi kalau empat orang adik-beradik kata al-qisas, mesti balah. Aku tak mau tengok lagi orang ni wujud atas dunia ni. Seorang adik dia kata, tak apalah, kita maafkan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan bapak kita. Maka gugur undang-undang qisas. Itu dia panggil hak orang. Waktu anak belajar di Madinah, guru saya Syekh Atiyah ni seorang qadi di mahkamah tinggi. Dia panggil qadi mahkamah kubra, mahkamah tinggi di Madinah. Syekh Atiyah rahimahullah. Jadi dia cerita pengalaman ni qisas. Banyak benda-benda yang menyayatkan hati. Terharu orang. Dia kata satu kes, dua orang pemuda ni kelahi. Biasa Arab Badui ni dia ada senapan, ada ni pistol. Main-main ya, apa dia pistol, tak ada masalah apa-apa. Kita ada juga dah pistol kat rumah tu. Pistol air, anak buat main dah. Ha. Tapi pistol air pun kalau orang rompok masuk tunjuk pistol, ha, apa agak-agak. Lagi dah kita ya. Ha. Pas satu kita kata tengok dulu betul ke ada peluru tu, tanya dulu. Tapi kalau betul-betul ada tembok sungguh, mati lah kita. Nah, pas satu baik lari. Ha. Jadi dua pemuda ni berkelahi, yang seorang ni tembok mati kawan tu. Bila mati, keluarga dia menuntut qisas, tuntut supaya balas balik. Aku tak mahu lagi tengok muka orang ni. Itu dia panggil hikmah. Kenapa qisas dia buat? Sebab keluarga dia kalau tengok pembunuh ayah dia, pembunuh keluarga dia duduk berjalan atas muka bumi ni bebas, hati tu rasa sakit ke tidak? Alah, dia ni nak bunuh ayah kita. Dia sedap duduk berjalan atas dunia, duduk makan minum lagi, ayah aku dalam kubur. Jadi mari perasaan tersebut. Tapi bila oleh kerana dia maafkan, jadi qadi jatuh hukuman, orang ni dipancung. Pancung biasa dia pancung, gantung tak ada. Tempat-tempat lain-lain dia pergi, undang-undang yang berperi kemanusiaan ini yang didakwa ni tak ada pancung, kerana dia kata apa pancung ni? Menghina orang. Hak asasi manusia. Gantung tak hina gantung. Terjelai lidah tu tak hina. Mati. Hak pancung ni cepat, tak apa setengah minit habis dah. Yang gantung tu berapa lama nak mati? Cuba pergi tengok tempat orang gantung. Berani tengok kita? Tak berani. Tengok. Baru ni minggu lepas saya satu seminar forensik dia buat. Jadi dia suruh saya pergi cakap tentang kumpul pandangan-pandangan ulama tentang bedah mayat ni, forensik. Jadi doktor tu tunjuk macam mana dia tahu orang ni mati, gantung ni. Orang tergantung ni bukan semua bunuh diri. Ada orang main dengan kepuasan seks dia dengan gantung diri ada. Inilah hak ilmu yang saya tengok. Baru jumpa kita. Mula tuan-tuan jumpa dah kali. Cuba tengok ada nama dia kod bahasa Inggeris apa nama boleh. Jadi forensik ni dia boleh kesan. Orang ni digantung sebelum dibunuh atau mati dulu baru digantung. Banyak cerita. Baik. Jadi cerita hak kita tak habis lagi. Bila berkumpul, dia undang-undang Islam ini pelaksananya mesti di tengah orang ramai. Saya waktu di Madinah pagi Jumaat, kita keluar pukul 9 pagi. Kalau tuan-tuan duduk di Masjid Nabawi Syarif tu, Babu Salam, ingat Babu Salam, tengok belah kanan tu ada satu masjid, dia panggil Masjid Ghamamah, Masjid Musalla. Ada depan masjid tu, kalau kita pergi 9 pagi tengok polis penuh,
pagi lepas subuh tu poli penuh lah, dia angkut kereta-kereta yang parking situ. Tunggulah pukul 9 pagi akan datang hukuman kisas ataupun apa-apa hukuman had dia dilaksanakan di situ. Tempat pancuh kepala. Sekarang ni pindah dah, kalau nak pergi, pergi di belakang kubur Baqi'. Baqi' ujung sana tu tempat dia. Tapi kena berani lah nak tengok. Tak sampai setengah minit, sup, putus kepala. Qadi baca undang-undang ni, baca hukuman. Orang ni telah sabit kesalahan, dia telah membunuh orang. Maka walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, baca tengah. Sedang qadi baca, ni cerita Syekh Atiyah rahimahullah, dia kata sayaf, sayaf ni tukar pancung, keluar dah dia punya pedang. Mana pedang dia duduk di tangan dan tunggu hakim cukup baca pertuduhan dan baca keputusan mahkamah ni. Bila diisyarat je, tengah hakim duduk baca undang-undang, tiba-tiba bapak budak ni bertempik mari daripada hujung sana. Dia kata, ya qadi afautu anhu, qadi aku telah maaf pada budak ni. Jadi sayah ni nasib baik tak turun pedang dia, terangkat qadi berhenti, semua orang terhenti menangis sebab bapak budak ni kata aku maaf kepada budak ni. Dia kata wallahi, bagi beberapa minit, beberapa saat je lagi kepala nak tercabut. Bila dimaafkan, maka mahkamah stop serta-merta, bawa budak ni, ambil ayah dia, bawa ke mahkamah. Maka dibicarakan semula, tanya balik ayah dia, betul ke kamu maaf? Betul. Ada tekanan? Tak ada. Ada ugutan? Tak ada. Tak ada apa-apa, aku maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan anak aku. Itunya dia nak, sebab mereka kelahi. Nasib baik anak dia ni yang bunuh anak aku. Kalau sempat anak aku bunuh, maka anak aku juga kena pancung hari ni. Jadi dia kata dua-dua ni bersalah kerana berkelahi. Maka dengan ini aku minta Allah Ta'ala maafkan kepada anak aku. Dia lepas, selamat, sejahtera. Nah, cuma dalam undang-undang kisah ini ada tiga akta. Sama ada kita kisah balas bunuh, satu, ataupun al-afu ila badal. Kita kata aku tak mau bunuh dia, tapi nak bayar pampasan. Anak dia kecil-kecil lagi ni, kalau kita bunuh, kosong lah, tak ada apa, mati ya kawan tu. Tapi kalau kita ambil pampasan, ambil dia 100 ekor unta. Banyak tidak 100 ekor unta ni? Banyak. 100 ekor unta, kalau harga unta seekor 4,000, 100 ekor jadi 400,000. Ambil dana 400,000 ni masuk pelaburan, bolehlah bantu anak-anak dia sekolah, boleh jadi banyak faedah. Maaf. Ataupun al-afu lillahi ta'ala, maaf terus, tak ada bayaran apa-apa. Dia boleh tiga kategori. Maka dia panggil undang-undang kisas, duduk di bawah hak Allah Azza wa Jalla. Maka di bawah, undang-undang itu ni hak manusia. Tapi tempat kita sini, yang boleh memaafkan undang-undang kisas ni siapa? Orang tu, orang yang boleh maaf. Itu bukan, itu lain daripada hak Allah. Hak Allah Ta'alanya, undang-undang syariahnya, keluarga dia saja, waliyudam saja yang berhak memaafkan orang itu. Jadi orang lain tak usah tunjuk kuasa besar, kamu tidak ada hak. Tapi undang-undang orang putih ni memang dia beri kuasa kepada penguasa-penguasa, pembesar-pembesar negara untuk memaafkan orang ni. Tak ada hak nak maaf. Bilakah pemimpin boleh memaafkan kesalahan rakyat ni? Boleh, ada akta di bawah undang-undang takzir. Undang-undang takzir maka dibenarkan. Contohnya bulan Ramadan tahun ni kita nak lepaskan 50 orang yang kena undang-undang ni, di penjara 3 tahun 4 tahun, maka dibenarkan. Itu lepas, tidak menjadi masalah. Tapi dalam bab lain tak boleh. Dalam bab hudud, contohnya orang mencuri, dia panggil mencuri ni hak Allah Azza wa Jalla. Bila orang mencuri, kalau dia tak dapat, tidak ditangkap, dia bertaubat, insya-Allah taubat dia lepas. Tetapi kalau sudah ditangkap, dibawa ke muka pengadilan, tiba-tiba jatuh hukum potong tangan. Tuan barang tadi, dia kata saya maaf. Lah, tak boleh lagi dah. Itu perbezaan antara hak Allah dengan hak makhluk. Kes ini berlaku kepada siapa? Berlaku kepada seorang sahabat, Safwan. Dia ambil baju dia tidur, barang dia letak atas kepala dia. Mari orang curi barang tu ambil. Bila curi, dia tangkap, bawa ke Nabi SAW. Maka setelah diteliti, sabit kesalahan, jadi jatuh hukuman potong tangan. Bila hukuman potong tangan jatuh, dia kata, ya Rasulullah, saya maaf lah.
saya maaflah kepada orang ni, tak payahlah potong tangan. Nabi kata halla, kenapa kamu tidak maaf sewaktu kamu tangkap sebelum dibawa ke sini? Belum bawa ke sini, kenapa tak maaf? Kalau sampai di sini, tak ada lagi undang-undang maaf, potong tangan mesti berjalan. Sebab sudah sampai kepada pihak kerajaan. Jadi kita kalau nak maaf, kena maaf sebelum sampai kepada. Kita tangkap saja di kampung kita ni, kita pukul ke sikit-sikit, nah. Lepas tu, baru kita tangkap, tak apalah. Lain kali, ingat. Tangan tercabut ni, nak cabut tangan ke tak? Jadi satu kampung mari tengok dia. Lepas tu kita bagi amaran, mubalik, mari lagi kena. Itu boleh. Tapi kalau sudah tangkap, bawa ke kerajaan tak boleh. Itu dia panggil hak Allah Azza wa Jalla. Sama juga dalam kes-kes yang ada 7 perkara yang disebut tadi, banyak lagi lah. Ada lagi undang-undang yang dia panggil yang muttafaq alaih, bahawa mesti undang-undang ini dilaksanakan di bawah undang-undang hudud dan jenayah. Jadi terdapat nas-nas daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang saya baca sebahagian daripadanya tadi, disebut dalam hadis tentang undang-undang hudud, iaitulah Tuhan sebut tentang mencuri, as-sariqu was-sariqatu, az-zaniyatu waz-zani. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW, contohnya hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan Quraisy, makhzumiyah, bangsawan dia ni, dia mencuri. Jadi bila mencuri, orang duduk bincang tentang macam mana ni anak bangsawan, anak orang besar, takkanlah tak ada kemaafan, curi sikit je, bukan banyak pun. Maka cari orang-orang yang berani bercakap dengan Nabi SAW, jumpalah siapa dia, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Usamah ni kalau kita baca dalam sejarah dia, menarik tuan-tuan, kena baca, selalu dia duduk di belakang unta Nabi. Nabi naik unta, dia letak Usamah kat belakang. Mana rapat dia dengan Usamah ni. Jadi Usamah pergi bercakap, ya Rasulullah, saya ni orang tua sini suruh bercakap. Apa dia? Tentang makhzumiyah tadi. Bila dengar hak ni, Nabi terus marah. Nabi kata, atashfa'u fi hadin min hududillah. Mu mari nak bincang tentang hak Allah Ta'ala yang telah diputuskan. Orang ni kena potong tangan, maka Nabi marah. Innama halaka banu Israel. Binasanya orang-orang dulu apabila mencuri orang-orang yang besar-besar ni, taraku, mereka biarkan. Bila mencuri orang lemah-lemah, ambil had, aqamu alil had. Macam tempat kita ni, kita kata contohlah, kalau orang curi sabun, 4-5 botol sabun, berapa tahun kena? Tapi kalau yang curi juta-juta, selamat. Nah, jadi pasal itulah, pencuri Malaysia kata, kalau nak curi, curi banyak-banyak lalu. Kalau sikit-sikit kena. Orang kata tu, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, Nabi kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan. Bukan Fatimah tu jahat. Nak ceritanya bahawa undang-undang Allah Ta'ala ni tegas, kalau anak aku sendiri aku potong, apalagi dengan makhzumiyah, anak bangsawan Quraisy, tidak sekali-kali. Itu satu kes. Jadi kes yang lain lagi, iaitulah sebagaimana yang kita sebut tadi dalam kes zina yang telah disebut, seorang perempuan daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia kata seorang laki-laki orang Badui, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya Nabi jatuhkan hukuman dia ni dengan hukuman daripada kitab Allah. Anak dia Asif, anak dia ni kerja dengan seorang tokek, berzina dengan bini tokek tu. Allahu akbar. Ni bahasa bahaya sekarang ni. Dia panggil bahasa jenis mencari pucuk muda ni. Ni bahaya betul ni. Ramai hari ni kes-kes ni banyak kita. Hak kahwin alhamdulillah lah, yang tak kahwin. Yang tak kahwin ni yang suka buat anak angkat ni. Jaga baik-baik. Kalau ada orang makcik-makcik yang kaya-kaya tu mari nak buat anak angkat kaum muda-muda ni, hati-hati. Dunia ni dunia penuh dengan syaitan. Godaan-godaan yang banyak terjadi. Maka di zaman Nabi sudah berlaku. Jadi dia kata, aku dengar orang kata anak aku ni kena rejam. Maka dia bayar sendiri, bayar kambing, bayar apa. Nabi kata, kambing ambil balik kepada kamu, dan anak kamu ni bukan kena rejam sebab anak dia muda, maka kena sebab wa taghrib, dan kena halau keluar daerah setahun. Jadi isteri kawan ni pergi tanya dia, kalau dia iktiraf betul dia berlakukan berzina dengan budak ni, maka kena rejam.
Jadi hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih bahawa berlaku kes ini memang kena. Maka Nabi panggil Unais, dia kata, "Udu ya Unais, pergi tanya isteri kawan tu." Fa'tarafa, dia pun mengaku, dia kata dia berzina sungguh, maka direjamnya perempuan itu. Dalam hadis yang saya baca tadi, bila turun ayat Quran tentang zina orang tua-tua tadi, maka Nabi kita baca khuzu anni, khuzu anni. Asalnya orang zina ni ditahan dalam rumah dia, tak boleh keluar-keluar, tak situ, sembunyi. Tapi bila turun ayat hukuman zina, maka Nabi kata panggil orang ni, al-bikru bil-bikri jal-dumi'ah, yang orang sama-sama muda kena sebat 100 kali, wa-sayibu bis-sayib. Tengok hadis ni, orang yang sudah kahwin, laki-laki yang perempuan sudah kahwin, jal-dumi'ah war-rejam, kena sebat dan kena rejam. Jadi masalah sebat tu ada perbincangan. Yang berarti rejam tu lah berlaku. Hadis ni riwayat Muslim. Maka bila kita sebut tentang hadis-hadis yang menyebut ini panjang para jemaah, yang pentingnya kita nak ikrarkan bahawa sabit benda ni berlaku di zaman Nabi SAW dan lain-lain, undang-undang had yang lain sudah berlaku di zaman itu. Cuma akhir perbincangan kita tentang undang-undang hudud ini, apakah dia lepas di akhirat ataupun tidak. Kesan daripada iqamatul hudud, kesan dia dan hikmah pensyariatannya, kata di ulama, Allah SWT syara'al hudud zawajir wa rawadi'. Zawajir maknanya nak mencegah dan nak menyekat. Bila orang tahu undang-undang ni berat, bila orang tahu undang-undang ni berat, dia berani nak buat? Tak berani. Kita hari ni tak kena dengan kita ya. Orang duk cerita ni, orang bukan Islam ni, orang kata duk lawan-lawan hudud ni. Bila rumah dia kena curi, dia mari tanya, tanya ustaz kita, "Ustaz, bila itu undang-undang potong tangan mau jalan?" Dia nak suruh potong tangan sebab dia serabut dah, orang duk kejap masuk rumah dia, kejap masuk rumah dia. Jadi yang tak kena, Allah, tanya orang yang kena rompok. Trauma sampai hari ni pun ada kawan kita, bunyi pintu rumah dia malam kek sikit, sudah mari pula dah. Pasal dia pernah kena tangkap, kena ikat dalam rumah dia sendiri. Allah, jadi Allah SWT, zawajir walakum fil qisas, Tuhan sebut dalam Quran, bagi kamu qisas itu haya. Satu nyawa terbang, maka yang lain itu hidup, sebab orang tak berani nak apa ni, nak buat. Sama dalam kes forensik yang saya sebut tadi, kenapa ulama membenarkan pembedahan mayat, sedangkan dalam banyak juga ulama-ulama yang menentang, dia kata menghina mayat lah. Nabi sebut pecah tulang mayat seperti pecah orang hidup. Jadi maslahah dia, satu mayat dibelah, kita dapat mengesan penyakit ke, dapat mengesan jenayah ke, dapat kesan apa, maka ini maslahah untuk ummah, untuk orang ramai, maka dibenarkan. Jadi kisah ni, kepala satu potong, cabut kepala, tapi yang lain-lain tak akan buat sebab dia tengok. Cuma dalam undang-undang kita ni, jatuh pelaksanaan undang-undang mesti di tengah ramai. Jadi kalau di Putrajaya ni, kita nak buat kat mana? Buat kat dataran tu, pak budak-budak muda duduk kepuh itu, situ kita laksanakan undang-undang hudud itu. Tempat orang duduk lompat itu, kepok mari tak ada dah, kepok mari tak ada dah, kepok tak mari, kita pancung situ. Kalau orang yang jahat, semua panggil mari tengok, mari tengok berlaku undang-undang ni. Kerana ini, supaya orang tengok, Allahu Akbar, aku takut kepala cabut, takut tangan terpotong. Kalau allazina yuharibun Allah, orang yang undang-undang apa tadi, yang menyekat orang, yang berompok ni, merampah orang tengah jalan ni, bukan sakat kena potong, kena salib lagi. Yuqatalu au yusallabu, disalib, lepas pancung kepala dia, palang dia tengah palang simpan tiga tu, depan masjid tu, tak situ. Biar orang lalu tengok, Allah, dia ni. Baca tulis undang-undang, dijatuhkan hukuman ini sebab mereka telah menakut-nakutkan orang, telah menyekat orang, telah merompok barang orang, telah membunuh. Jadi barulah kita rasa, ayo tak berani. Geng tak payahlah, geng kosi gelak kau, kosi cerah kau, semua sekali kita pancung tu ni, palang kat situ, orang akan takut. Ini senyap-senyap, tiba-tiba orang tu pancung dah, gantung dah baru ni, tak tahu siapa tengok. Yang tengoknya pegawai penjara tu yang tengok, kan? Tak ada, tak tahu apa, kesan tidak ada. Kita ni lain, orang yang tengok dengan orang tak tengok lain. Masa dah habis, kalau tidak kita cerita bagaimana Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, kesan dia bila dia tengok pelaksanaan satu undang-undang yang dibuat di zaman jahiliyah terhadap orang Islam berlaku di Tan'im. Tuan-tuan, kalau nak tengok, baca dalam buku Madinah yang saya tulis, tajuk dia beberapa peristiwa di Tan'im. Tan'im ni tempat masjid orang pergi niat umrah tu. Jadi cerita Khubayb bin Adi radhiyallahu. Jadi orang yang tengok tak sama dengan orang dengar. Kaedah bahasa Arab kata laisal mukhbar kal muayana. Orang tengok tak sama dengan orang dengar. Kita kalau dengar saja orang kata, "Eh, anak awak tak baik."
Oh, na'udzubillah lah. Tak? Boleh healing kepala lagi. Tapi kalau depan mata kita, budak tu buat apa nak buat? Apa yang ada di tangan, semua yang gomong belakang dah. Penampas sah dah. Tak ada ambil kasut, pukul. Sebab tak sama tengok dengan dengan dengar. Jadi Allah Ta'ala suruh kita dengar. Cuma, jadi itu dia panggil undang-undang hudud ini. Zawajir warawadik nak menyekat daripada orang lain kena buat. Satu nyawa terbang, tapi yang lain-lain ambil pengajaran. Satu tangan terpotong, insyaAllah orang lain tak akan buat. Ada juga sebagian ulama mengatakan al-hududu jawabir. Hudud ini menghapuskan kesalahan. Maknanya orang yang telah mengaku dia berdosa dan dilaksanakan undang-undang hudud, maka atas dunianya pergi dan di akhiratnya insyaAllah terlepas daripada daripada azab Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Ubadah ibn Samit, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah ramai-ramai sahabat-sahabat dia. Nabi kata, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Kamu semua ni ikat setia dengan aku, jangan syirik. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan bunuh anak-anak kamu. Wala ta'tu nabi butan. Jangan buat rekaan tuduhan-tuduhan yang kamu duk reka-reka sendiri. Wala ta'su fi ma'ruf. Jangan derhaka dalam arahan yang kita suruh suruh benda baik. Jadi mahalus syahidnya, faman wafa minkum fa'ajruhu Allah. Siapa dia tunaikan perjanjian ini, Allah Ta'ala bagi balas. Wa man fa'ala syai'an min zalik. Siapa dia langgar undang-undang yang kita berjanji, fa'uqiba bihi fid dunya, dan dia telah diseksa atas dunia ini, tangan dia potong, kepala dia potong contohnya, fahuwa kafaratullah. Maka dia jadi kafarah kepada orang itu. Jadi kata ulama, ya ni kalau dia bertaubatlah, tapi kalau dia kerah kepala juga, tak mau taubat juga, tapi undang-undang ini mesti dijalankan, maka orang ni kita tidak tahu kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis Juhaniyah tadi, yang perempuan tadi, bila dilontar, kena percik darah. Darah yang direjam tadi, kena kepada sahabat. Ada yang sumpah, Nabi kata, jangan cakap. Innaha taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati law wasa'athum. Jangan sumpah dia. Dia telah bertaubat, kalau dibahagikan taubat dia kepada 70 penduduk Madinah, lepas lagi taubat ni. Itu besar. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang hikmah masyru'iyatul ta'al hudud. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita faham bahawa hudud itu ada hak manusia dan ada hak Allah. Jadi hak Allah tak boleh digugurkan, hak manusia boleh dimaafkan. Satu lagi undang-undang yang di antara hak Allah dengan manusia, itulah undang-undang qazaf. Jadi kalau orang ini tuduh orang qazaf, kemudian dia maafkan, maka tak payah kita sebab dia 80 kali. Itu ringkas sajalah. Kalau nak tengok bab hudud ni panjang lagi dalam ceramah-ceramah. Kalau tengok dalam YouTube kuliah saya tentang kitab fiqh manhaji dalam bab fiqh jenayah, kita telah hurai detail satu-satu daripada undang-undang hudud, undang-undang murtad dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usahakan, namanya Keindahan Islam. Dalam bab undang-undang, keindahan undang-undang jenayah syariah, memang kita sebut, kenapa orang bunuh orang kena bunuh balik, kenapa orang curi potong tangan, kenapa-kenapa. InsyaAllah, kalau orang yang hatinya ada kebaikan, otaknya masih berfungsi dengan baik, dia boleh terima undang-undang ini dengan baik. Tapi kalau dia baca pun, kepala dia tertutup dah. Undang-undang Islam ni memang zalim. Kalau baca apa pun tak jadi apa dah. Bawa air jampi pun tak jadi apa-apa. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi asasnya macam tu lah. Orang tak nak berubah, orang tak nak berfikir tentang yang baik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.